Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah daripada Kesultanan Seljuk. Kesultanan Seljuk di mana tepatnya dipimpin dengan Sultan yang ketiga, yaitu Af Arslan. Af Arslan di mana dia memegang kuasa di Anatolia. Anatolia ini nama ibu kota Seljuk pada saat tersebut. Anatolia ini berdekatan dengan Byzantium ataupun Konstantinopel. Jadi Anatolia ini adalah wilayah tempat pemasok makanan ke Konstantinopel dan juga wilayah yang pergunungan, dan menurut pasukan ataupun Romawi pada saat itu adalah tempat strategis untuk dikuasai. Yang pertama, pajaknya tinggi karena di sana banyak petani-petani. Yang kedua, juga menjadi wilayah yang bagus untuk dijadikan tempat pendidikan militer daripada Byzantium, superpower Romawi, Konstantinopel gitu kan. Nah, terus Kaisar Romawi Timur ataupun Diogenes, Romanos Diogenes ini memutuskan untuk menyerang ataupun mengambil Anatolia daripada kuasaan dari Seljuk. Jadi dia mau menghancurkan Kesultanan Seljuk. Karena Kesultanan Seljuk ini lumayan besar, tetapi pasukannya tidaklah sekuat daripada pasukan Romawi, sehingga dia percaya diri. Jadi dia ambil langkah untuk segera menyisir, keluar dari istana, menyisir kekuasaan daripada Seljuk sambil melakukan pemetaan untuk melakukan penyerangan besar. Jadi dibuatnya pasukan-pasukan itu sekitar 100 ribu pasukan dia bawa untuk menginvasi Kesultanan Seljuk. Sedangkan Kesultanan Seljuk Af Arslan itu belum mengetahui rencana daripada Romawi Timur. Jadi perbatasan-perbatasan antara daripada Seljuk ini sudah diduduki oleh Romawi, barulah sampai ke telinga Af Arslan. Jadi tetapi bisa diambil balik benteng-benteng tersebut, tetapi Romawi telah bisa membuka jalur tempat bersatunya pasukan dia, jalur penyerangan, dan si Diogenes ini kembali ke Konstantinopel. Dia menghimpun pasukan seraya berdoa di apa namanya, di gereja di Konstantinopel, Hagia Sophia apa namanya, gitulah, yang sekarang udah jadi masjid di Turki ya, yang baru saja dibuka lagi jadi masjid oleh Erdogan. Nah, dia berdoa di situ, dia panggil pendeta, dia kasih semangat pasukan-pasukannya untuk berperang mengambil kota Anatolia itu tadi. Jadi singkat cerita, pasukannya terus maju, terdengar di kabar sampai di Kesultanan si Seljuk, yaitu Af Arslan ini, tetapi dia cuma punya pasukan 4.000 pada saat itu, Af Arslan ini. Jadi dia panggil pasukan-pasukan yang berada di ujung-ujung itu, sampailah pasukannya menjadi 50.000 melawan 100.000 lebih pasukan dari si Diogenes. Nah, itu tadi. Jadi singkat cerita, ini pasukannya banyak, rame. Sedangkan Af Arslan ini berpikir, bagaimana caranya supaya bisa menang dengan menghadapi pasukan yang 3 kali lipat dari dia dan pengalaman perangnya luar biasa, nggak pernah kalah. Nah, jadi dia memutuskan pasukan-pasukan dari bangsa Turk, Turki tadi, Turk. Nah, kalau mau lihat sejarahnya, video sebelumnya. Jadi mereka ini kan cepat. Jadi mereka itu membantai pasukan-pasukan pengintai dari Byzantium secara cepat. Dan itu benar, terisulah ada pasukan hantu yang dimiliki oleh si Seljuk ke pasukan-pasukan Byzantium. Dan mereka kalau diberikan tugas untuk pengintaian, mereka takut. Karena takut berhadapan dengan pasukan hantu yang dimiliki oleh Seljuk, yaitu bangsa Turk yang cepat dan kuat. Nah, itu.
Nah, mengetahui hal tersebut, ini Don ini. Nah, ini kan dua panglima besar, ya kan? Arslan dengan Diogenes, ini dua panglima besar. Jadi Diogenes ini berpikir, ini mental pasukannya udah turun. Jadi untuk menaikinya, dia memutuskan, memerintahkan untuk membunuh seluruh tawanan Muslim yang ditawan oleh pasukan Romawi Timur pada saat itu, dan dibunuhlah pada saat yang bersamaan, sehingga Arslan ini merasa ini nggak ada jawaban lain, nggak ada strategi lain selain bertemu di medan pertempuran secara head to head. Tetapi Arslan memang memiliki konsep yang matang, karena kalau secara tanpa strategi mereka akan kalah telak dalam hitungan menit. Karena secara pengalaman, jumlah pasukan, mereka kalah. Jadi singkat cerita, mereka ini bermalam pada tanggal 24 Agustusnya, mereka bermalam di daerah yang namanya Manzikert. Manzikert di daerah Armenia. Jadi bermalam di situ, besokannya dia sudah siap perang dan dia berhadapan dengan pasukan Diogenes. Mereka saling berhadapan, tetapi tidak ada yang memulai. Tidak ada yang memulai. Secara pemimpin mereka bersabar, bersabar siapa yang duluan membuka gitu kan, buka strategi. Tetapi secara anggota yang berdiri nunggu perang ini kayaknya kelamaan, bosan. Dari pagi sampai sore, Pak. Berdiri aja gitu kan, bosan ya kan. Jadi singkat cerita, ketika sudah sore, si Diogenes merasa Arslan ini nggak berani nyerang. Jadi dia memutuskan untuk balik badan dan kembali. Tetapi di saat mereka kembali, balik badan, pasukan Arslan menyerang. Jadi menyerang sampailah kejadian malam hari. Nah, kenapa penyerangan ini malam? Ada dua alasan. Satu alasan saya ungkap di saat ini, satu lagi nanti dicerita. Jadi satu alasan ini, ternyata di dalam grup si Diogenes Romawi Timur ada pasukan bangsa Turk yang bukan Islam, tetapi mereka bekerja sama dengan Seljuk. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau siang hari karena nampak. Tapi kalau malam hari mereka bisa berperang melawan Romawi Timur, membela Seljuk, tetapi kostumnya itu Romawi Timur dan tidak diketahui siapa-siapa orangnya karena malam. Nah, hal ini diketahui ternyata oleh Diogenes dan dia sangat kesal bahwasanya ada bangsa Turk yang bukan Islam bergabung di dalam pasukannya dan membantai pasukannya sendiri. Dia merasa dikhianati. Nah, singkat cerita, berakhirlah perang pada malam itu. Berakhir perang malam itu, dan keesokan harinya ternyata tanggal 26 Agustus itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, ini alasan kedua kenapa si Arslan itu menunggu sampai sore baru nyerang. Yang pertama, karena pasukannya si Diogenes itu ada bangsa Turk dan dia bisa main itu di malam hari supaya tidak dikenali. Yang kedua, karena dia menunggu perang yang sebenarnya itu adalah di hari Jumat. Hal yang sepele tetapi luar biasa, ketika kamu itu meninggal secara syahid dan di hari Jumat pula. Nah, itu sampai hal itu pun dipertimbangkan oleh si Arslan. Bahwasanya kalau syahid, lebih utama lagi syahidnya di hari Jumat. Dan ketika dia keluar di Jumat pagi itu menggunakan seragam putih. Seragam putih, dia membakar semangat kaum muslimin dengan membaca surat Al-Anfal ayat 60. Yaitu yang artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang diinfakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Itu dia. Jadi dia bacakan ayat itu di depan pasukannya, kembali bersemangat, dan mereka juga sempat melaksanakan sholat Jumat yang langsung diimami oleh Arslan.
itu selesai sholat Jumat, mereka baris dan siap untuk berperang melawan bangsa Romawi Timur. Dan Arslan bilang, pokoknya hari ini harus selesai. Perang ini harus selesai di hari Jumat, menang atau kalah. Tetapi kita harus persembahkan yang terbaik di jalan Allah. Karena dia berpikir, kalaulah dia kalah, bagaimana nasib kaum muslimin yang berada, tinggal di wilayahnya, itu akan dibumi hanguskan oleh si Romawi Timur seperti yang mereka lakukan ketika mereka mengambil perbatasan-perbatasan Kesultanan Seljuk. Jadi kaum muslimin pada saat itu dibantai dengan sadis. Gitu. Jadi dia berpikir juga, beban dia juga, kalau dia kalah, ini kok nasib kaum muslimin yang tinggal di Kesultanan Seljuk akan terancam. Di Baghdad semuanya akan terancam. Jadi dia harus menang, tetapi dia persembahkan harus selesai hari ini. Kalaupun syahid, syahid di hari Jumat. Dan semua itu karena Allah. Nah, singkat cerita, ketika Diogenes turun dengan pasukannya, Arslan juga turun dengan pasukannya, jarak hanya sekitar berapa ratus meter lagi, tiba-tiba Arslan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mundur, dikejar sama orang Diogenes. Diogenes berpikir, wah ini sudah habis masanya si Arslan. Dia takut melihat prajurit-prajurit hebat dan kuat yang dimiliki oleh Romawi Timur. Dia kejar sampai jauh 4 km. Dan ketika hampir di baris kebelakangan pertahanan daripada Seljuk, ternyata dari kanan kiri turun pasukan berkuda dari bangsa Turk yang cepat dan kuat tadi, sehingga terbentuklah formasi Bulan Sabit. Nah, ini cikal bakal bendera Turki Utsmani, Bulan Sabit. Jadi Bulan Sabit itu adalah formasi perang yang diciptakan oleh bangsa Turk pada masa itu, yang dipimpin oleh Kesultanan Seljuk dan dipraktekkan secara berabad-abad dan ketika berhadapan dengan musuh-musuh kuat. Jadi membentuk formasi Bulan Sabit. Dan benar saja, pasukan Diogenes itu terhimpit, terdesak, hampir kalah, dan si Arslan itu berada di tengah pasukan, menandai bahwasanya pasukannya sedikit lagi akan menang. Tetapi keadaan berbalik karena cuaca. Angin bertiup ke arah pasukan-pasukan Seljuk sehingga jarak pandang mereka terbatas, dan hal ini dimanfaatkan oleh Diogenes. Diogenes menyerang balik dengan teratur karena pasukan Romawi pasukan yang terlatih untuk perang, dan hal itu sangat mudah dibuat oleh dia. Dan keadaan berbalik, kaum Seljuk terdesak, dan di saat terdesak sudah hampir kalah, angin bertiup berbalik lagi sehingga meniup debu-debu yang bertaburan karena ribuan orang di atas itu, kan debu-debu kuda, debu belarian itu naik ke atas luar biasa, dan angin meniupnya sehingga kaum Seljuk yang memiliki kecepatan dan kekuatan kembali unjuk gigi dan tidak bisa diimbangi oleh pasukan Romawi Timur. Nah, tetapi Diogenes dan pasukannya ini benar-benar hebat. Mereka juga hebat karena si Diogenes juga dia berperang itu untuk agamanya. Arslan berperang juga untuk agamanya. Jadi dua panglima perang hebat, dua raja hebat, dan dua-dua berjalan memegang di tali jalan agamanya masing-masing, berpegang teguh terhadap agamanya masing-masing, dan mereka bertempur, dan dua pasukan ini dua pasukan hebat yang dua-duanya siap mati untuk agamanya masing-masing. Bayangkan bagaimana perangnya sengit dan dahsyat, karena tidak ada ketakutan untuk mati di dalam perang tersebut. Nah, beda ketika kita berperang, ada pasukan kita yang takut mati, tapi ini kedua pasukan ini tidak takut mati. Mereka dua-dua mengharap daripada kemuliaan dari ketuhannya gitu kan. Sama-sama berharap kemuliaan daripada agamanya. Jadi sangat luar biasa. Wow, mereka disatukan dengan agama. Begitu down, semangat kedua pasukan ini down, dinaikkan dengan semangat keagamaan. Baik yang muslim, baik yang Kristen dari Romawi Timur. Jadi dua-duanya berdasarkan agama. Menaikkan semangat dengan cara agamanya. Dan duanya berperang juga memegang teguh
dari agama masing-masing. Nah, singkat cerita, berbalik kembali kaum Seljuk tadi, dan ketika itu si Diogenes melihat pasukan-pasukannya sudah sangat-sangat kelelahan dan ini bisa menyebabkan kekalahan, dan dia memutuskan berteriak untuk mundur. Untuk mundur dan berniat untuk melanjutkan perperangan di besok hari. Tetapi hal ini tidaklah mudah terjadi ketika di dalam pertempuran yang sebenarnya. Apalagi di dalamnya ada panglima-panglima yang luar biasa yang mereka menganggap lebih bagus mati daripada mundur. Karena mundur adalah sebuah aib di dalam peperangan. Jadi mereka terus maju. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa orang panglima yang bilang bahwasanya raja si Diogenes ini sudah terbunuh. Karena pasukan yang sedang berperang melihat sebagian pasukan mundur karena yang mundur itu karena perintah si Diogenes, tetapi yang sedang maju melihat itu kok mundur, terus diteriaki bahwasanya Diogenes sudah mati, sehingga yang di depan ini pun gugup. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Af Arslan untuk mengencangkan serangannya, mempercepat serangannya, sehingga hampir malam mereka masih bertahan dengan baik, terutama si Diogenes, karena Diogenes ini mempunyai pasukan khusus yang bernama Parangyang. Parangyang ini pasukan yang dibentuk untuk melindungi raja aja. Dia berperang itu untuk melindungi raja. Siapa yang dekati raja, dia basmi. Dia membentuk ring perlindungan untuk raja, Parangyang, dan mereka ini isinya adalah bangsa Viking. Jadi bangsa Viking itu yang kalau nggak mati ya dia nggak berhenti. Dia berperang itu kalau nggak mati dia nggak akan berhenti. Dan di saat itu Diogenes melihat pasukan-pasukan yang berada di sampingnya itu satu persatu itu mati. Jadi dia bilang, ini hanya menunggu waktu untuk kekalahan. Dia memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan untuk lari di malam hari supaya tidak dikenali, dan dia mau lari untuk mengatur siasat untuk peperangan besok. Tetapi sayangnya keinginan dia itu tidak tercapai karena dia didapati oleh pasukan Seljuk dan dijadikan tawanan perang oleh Kesultanan Seljuk. Dan itu adalah kejadian pertama kalinya, kisah pertama kalinya, bahkan mungkin satu-satunya di mana Kaisar Romawi Timur itu menjadi tawanan perang. Kalah aja nggak pernah, apalagi raja jadi tawanan perang, lucu. Kalah aja orang itu nggak pernah, apalagi rajanya jadi tawanan perang. Jauh kali. Dan itu terjadi di saat perang Manzikert. Jadi mengetahui bahwasanya Diogenes ini adalah seorang panglima perang dan dia juga kaisar, di saat ditawan, dihadapkan dengan Af Arslan, Af Arslan bahkan menyambutnya bagaikan tamu besar. Nah, ini adalah sebuah kemuliaan akhlak. Ketika mereka berhadapan perang, itu kan udah ceritanya nyawa. Tetapi ketika ini jadi tawanan, dia menyambutnya bagaikan seorang tamu besar. Mereka berbincang, mereka pokoknya seperti tamu, kedatangan tamu besar menyambut si Diogenes. Jadi si Diogenes setelah itu dilepaskan, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Dan dilepaskanlah si Diogenes, dan sejarah ini menyatakan bahwasanya perang Manzikert antara Seljuk melawan Bizantium, Konstantinopel Romawi yang luar biasa, besar, kuat, gagah, nggak pernah kalah, tetapi dimenangkan oleh Seljuk. Sebuah sejarah besar, dan ini menempatkan posisi Kesultanan Seljuk itu berada di seberang daripada Konstantinopel. Jadi inilah cikal bakal bagaimana penaklukan Konstantinopel di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah cikal bakalnya. Cikal bakal Muhammad Sultan Al-Fatih akan menaklukkan Konstantinopel Bizantium yang tidak pernah terkalahkan. Pertama, pasukan yang tidak pernah terkalahkan dikalahkan oleh Seljuk. Yang kedua, nantinya yaitu benteng yang tidak pernah tertembus
oleh siapapun akan diduduki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu kan. Nanti ada rentetan-rentetannya sehingga Seljuk berkembang dan menjadi daripada Turki Utsmani. Dan semuanya dibangun dengan akhlak yang mulia. Tanpa raja ataupun pemimpin memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil orang akan mengikutinya. Orang akan mempercayainya, orang akan mendukungnya, itu mustahil terjadi. Tetapi apabila akhlaknya baik, maka orang-orang akan mengikutinya. Orang-orang akan mendukungnya gitu. Jadi kalau terjadi suatu masalah tentang miskepercayaan ataupun kurangnya kepercayaan, ya masalahnya cuma itu. Karena dia kurang berakhlak. Itu aja. Perbaiki akhlaknya maka baiklah semua. Kalau saya begitu. Wah, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun apapun itu yang kurang berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Maaf dan mohon kepada teman-teman untuk men-share, subscribe dan like serta komen di video ini, dan kita akan membahas kelanjutan tentang perkembangan peradaban Islam untuk dunia. Masya Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.